Tudingan menista agama setelah membuat konten video tentang sholat namun diperagakan dengan main-main membuat ciut YouTuber kondang Atta Halilintar. Ya, di konten itu ada adegan goyang-goyang, ketawa-ketawa, dan main HP saat sholat. Meski dalam video tersebut sudah dijelaskan bahwa hal itu adalah edukasi tentang tata cara beribadah, tak ayal Atta dan adik-adiknya berupaya meminta maaf atas unggahan video tersebut. Halilintar juga mewakili ini benar-benar permintaan maaf. Tidak ada sama sekali sedikit pun, seinci pun punya niat untuk mempelecehkan agama, penista agama. Karena memang Abi itu mengajarkan kita bukan penista tapi pencinta. Keluarga Halilintar sejatinya memang dikenal sebagai keluarga yang taat beribadah. Pembuatan konten video itu pun dimaksud untuk mengedukasi hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Menurut Atta, video itu pun sebenarnya banyak dipuji orang-orang tua di mancanegara yang merasa video itu mengedukasi anak-anak mereka dalam hal sholat. Namun persepsi berbeda terjadi di tanah air dan membuatnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bahwa di dalam YouTube tersebut ada adegan-adegan peribadahan tentang Islam, sholat, seperti dipermainkan. Jangankan main HP, jalan-jalan, loncat-loncat, melirik pun, batuk pun, garuk-garuk pun, tiga kali bergerak, batal sholatnya. Tujuannya itu sebenarnya untuk edukasi. Untuk edukasi, dan ini viral di luar negeri untuk dijadikan pelajaran.